Oke, guys, ini adalah Falcon Navani 141 GE. Di mana ini ada generator set ya? Generator set, oke. Dan ini adalah diagram kapasitasnya ya. Ini mau saya coba karena durasi yang kemarin itu sangat kepanjangan, jadi untuk ngetesnya saya videokan sendiri ya. Ini saya setting di 90 ampere dengan kawat 2,5 mili ya, RB berapa? RB26 ya. Oke, dan saya coba. Ini enggak ahli ngelas, guys. Jadi ya jajal ya abal-abal. Oke. Saya akan coba hentikan satu kawat pas. Manyas guys ini guys. Saya coba lagi. Oke, saya kira cukup ya. Ini hanya sekedar ngetes saja. Nah, saya kira ini sudah cukup ya untuk pengetesan kali ini, karena saya nggak ahli ngelas, mata saya nggak kuat ya guys. Tuh beluknya seperti itu guys. Jadi mata saya itu nggak kuat kalau kena sinar ini, kena sinar sinar itu dari situnya saya nggak kuat. Oke, jadi jelas ya, ini dilengkapi dengan generator set ya, yang miskomunikasi kemarin tuh ternyata nggak bau sangit rusaknya ya, memang generator setnya itu rusak ya, rangkaian generator setnya itu rusak. Semisal ya, semisal ini saya langsung ya bunyi guys, tapi kan nanti judulnya enggak 141 GE judulnya nanti ya, 140 ETA. Ini mungkin kode G ini, mungkin dia for generator set ya, ini ya seperti tulisannya ini ya, for generator set 220 electricity ya. Ya mungkin kode G ini dia hanya menambahkan rangkaian ini, hanya menambahkan rangkaian generator set pada input PLN nya ya, input listriknya. Oke, saya kira ini sudah stabil ya. Ini kenapa saya pisahkan dari video yang kemarin, karena durasi yang kemarin tuh kepanjangan guys. Damok sing duwe YouTube nggo sing delok lah nggo ya rasa-rasa nek dawu-dawu videone ya. Jadi ini saya tes tuh ke video yang terpisah ya. Dan untuk data recordnya nggak perlu saya data record ya guys, nanti kelamaan. Ini sama seperti yang 120E, yang Falcon 120E, cuma ini hanya penambahan di generator set saja itu ya. Ya, seperti yang ada di depan panel ini, for generator set. Jadi ya memang apa namanya, ini memang hanya penambahan ini saja di protect di input PLN ini.
protek sekaligus pembatas ya. Ya intinya generator set lah. Jadi apabila ini buat listrik rumah ya aman-aman aja, tapi kalau buat genset atau generator juga tetap aman. Dimana bila mana dia strom dari generator itu naik 240 atau 230, maka dia akan shutdown otomatis ya, atau mati sendiri, atau bisa dibilang langsung protek. Oke, itu saja. Lalu kita pasang ini ya. Kita pasang, kita tutup ini. Nah, ini nanti bentar lagi mau diambil. Nah, ini sebentar lagi mau diambil. Jadi ini sudah selesai tugas ini. Oke, gitu aja guys. Salam sejahtera. Semoga subscribe saya itu saya doakan semoga sehat-sehat selalu di masa pandemi seperti ini ya. Di sini sangat parah guys kondisinya. Selain pembatasan-pembatasan, di sini juga banyak yang meninggal. Jadi ya jaga saja kesehatannya. Saya doakan dari sini semoga baik-baik saja. Ya, semoga sehat selalu, jaga imun tubuh. Perbanyak makanan yang sehat ya, terutama sayur. Ya, dan jangan lupa ngopi. Oke, gitu aja guys, malah ceramah. Gitu aja, salam sukses dari kota kecil Juwana. Semoga diberi kemudahan semuanya ya, buat kawan-kawanku semuanya. Ini hanya bertujuan berbagi, sharing ya, enggak ada maksud lain, enggak ada maksud menggurui, masih sama-sama belajar ya. Ya, ini kan mesin las yang berbeda, jadi saya videokan. Kalau yang mesin las sama ya enggak saya videokan, nanti numpuk-numpuk videonya sama semua. Oke, buat yang masih kesulitan bisa komen-komen di kolom komentar atau tanya-tanya di lewat WhatsApp. Ya, cari aja nomor teleponnya di video-video saya tuh sudah ada. Ya. Itu adalah jalan untuk mencari nomor telepon saya. Nomor WA. Oke, gitu aja guys. Selamat menyaksikan nanti tutorial-tutorial video berikutnya. Pasti akan saya bikin video-video yang lain tentunya ya, yang belum ada tutorial, yang akan berusaha membuat tutorial-tutorial yang beda lah. Jadi biar ada sensasinya ya. Selamat siang. Oke, kita sampai jumpa dulu. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.